InsyaAllah hari ini Umina nak bercerita tentang Jojo dengan raksasa. Nampak tak raksasa ni? Raksasa. Okey. Kita mula ya anak-anak. Okey, boleh mute mikrofon masing-masing. Kita nak mulakan sesi bercerita. Okey? Pinjam okey, fokus pada telinga dan mata masing-masing. Okey. Suatu hari di bilik Jojo sangat bersepah. Bersepah. Kerana Jojo tak pernah mahu mengemas biliknya. Dia tak suka kemas bilik dia. Tetapi nampaknya Jojo baik-baik saja kerana malamnya dia tidur lena dan nyenyak sekali. Okey. Tiba-tiba di suatu malam yang sepi. Bunyi apa tu? Terasa ada sesuatu yang menjilat jarinya. Jojo terasa geli dan meremang bulu roma. Suara ketawa yang nyaring kedengaran. Jojo melompat kerana terkejut. Siapa kamu? Siapa kamu? Jojo menjerit. Aku Mojo. Aku Mojo. Raksasa kotor. Aku suka berkawan dengan sesama pengotor. Mojo melompat keriangan, mengelilingi bilik Jojo. Mulai malam ini, aku akan tinggal di bilik kamu. Di bilik kamu. Bukankah kita mempunyai persamaan yang sama? Kita akan buat semuanya bersepah. Sampah, kotor, bau. Aku suka, kata raksasa tersebut. Yeay! Aku suka sampah. Aku suka sampah. Mojo berjoget-joget riang kerana kesukaan bilik yang bersepah. Esoknya, Jojo terus bangun lalu membersihkan biliknya yang kotor. Membuang sampah ke tepi. Menyapu lantai. Membersihkan baju-baju yang kotor. Kerana dengan cara itu sahaja, Mojo akan pergi dari biliknya. Aku pergilah kalau begini. Mojo pun menyeret begnya keluar dari bilik tersebut. Anak-anak tahu tak ke mana Mojo akan pergi ya? Jaga-jaga. Jangan-jangan Mojo mahu ke rumah anak-anak. Sekarang kita dah selesai sesi bercerita.